kita akan membahas mengapa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka layak dipertimbangkan dalam pemilihan. Dalam video ini, kita akan menjelaskan alasan-alasan kuat yang membuat mereka menjadi opsi yang menarik dan potensial membawa perubahan positif. Mari kita mulai. Prabowo Subianto, sebagai figur yang telah lama berkecimpung di dunia militer dan politik, membawa pengalaman kepemimpinan yang kuat. Pengalamannya dalam menghadapi berbagai tantangan di tingkat nasional memberikan kestabilan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pengusaha muda dan sukses, dapat memberikan perspektif segar dan inovatif dalam merancang kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Prabowo Gibran menunjukkan komitmen untuk memulihkan ekonomi nasional dan mendorong investasi. Prabowo, dengan latar belakangnya dalam pembangunan pertahanan, dapat mengarahkan kebijakan yang memperkuat sektor keamanan dan kemandirian ekonomi. Sementara Gibran, sebagai pengusaha sukses, dapat menghadirkan strategi bisnis dan penarikan investasi yang berpotensi memberikan dorongan ekonomi yang signifikan. Pasangan ini memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan-kebijakan inklusif. Mereka menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Gibran, yang dikenal karena proyek-proyek sosialnya di Solo, dapat membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo Gibran menciptakan kolaborasi antara generasi yang membawa energi dan pengalaman berbeda. Ini menciptakan kesempatan untuk solusi inovatif dan perubahan yang seimbang. Pasangan ini memiliki potensi untuk membentuk kebijakan yang memadukan kebijakan tradisional dengan ide-ide segar yang dibutuhkan di era modern. Dengan pengalaman kepemimpinan, komitmen untuk pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kolaborasi antara generasi, Prabowo Gibran menjadi pilihan yang menarik untuk membawa perubahan positif. Bagaimana pandangan Anda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.